malam pemirsa, di awal tahun kita dikejutkan dengan ditutupnya puluhan cabang toko retail kondang Hero, menyusul sebelumnya Ramayana yang juga sempat menutup belasan cabangnya, bahkan masih hangat diingatan kita 7-Eleven yang kini tinggal sejarah. Apa yang terjadi pada industri retail? Benarkah maraknya e-commerce dan berbagai platform internet menggerus retail? Munculnya e-commerce ini yang akan kita bahas dalam Economic Challenge pada malam hari ini, dan seberapa besar sebenarnya dampaknya terhadap bergugurannya toko retail. Untuk itu langsung saja saya akan mengundang salah satu narsum yang akan saya ajak berbincang-bincang terlebih dahulu, yaitu seorang pengusaha retail yang juga adalah Waketum Aprindo, Tutum Rahanta. Selamat malam Pak Tutum. Apa kabar Pak Tutum? Selamat datang di Economic Challenge. Ya. Dan tentunya sebelum kita memulai perbincangan kita pada malam hari ini, kita simak terlebih dahulu informasi pengantar berikut ini. Bisnis retail konvensional di Indonesia tengah menghadapi tantangan besar. Sepanjang 2018, supermarket Hero telah menutup 26 gerainya. Kondisi ini serupa dengan Ramayana yang telah lebih dulu menutup 16 gerai pada 2017 lalu. Kini, Central Department Store di Neo Soho yang masih seumur jagung ikut menyerah dengan pesatnya pertumbuhan toko online. Pola bisnis retail telah berubah sejak masyarakat mengenal e-commerce. Market size e-commerce di Indonesia tumbuh hampir 100% dalam waktu 3 tahun dan menjadikannya terbesar di Asia Tenggara. Penetrasi e-commerce pun diperkirakan dapat mencapai 50,6% pada tahun 2023. Kemudahan bertransaksi dan harga yang lebih terjangkau mengubah pola konsumsi masyarakat dan membuat retail konvensional semakin sulit untuk bersaing. Lalu, bagaimana nasib retail konvensional selanjutnya? Baik, Pak Tutum, saya ingin tanyakan. Jadi kenapa semakin banyak toko retail yang tutup? Apakah memang karena kalah bersaing dengan e-commerce? Itu salah satunya. Jadi tidak semata-mata e-commerce saja. Jadi kalau kita lihat tadi yang ditayangkan, ada beberapa retail yang tutup, mungkin bisa lokasi. Bisa karena manajemen, bisa karena faktor biaya yang sangat tinggi. Jadi ada masing-masing permasalahan tersendiri. Dan faktor yang paling dominan? Saat ini adalah biaya. Saat ini biaya? Iya. Biaya yang diakibatkan? Iya, untuk menutup outlet agak sedikit beda ya dengan menutup perusahaan ya. Kalau outlet itu kita biasa merecek, mendiagnosa bahwa apakah setiap outlet dapat bisa menghidupin diri sendiri. Oke. Karena letaknya omset mereka per bulan, biaya mereka ada yang per bulan, sanggup tidak? Itu dulu. Kalau tidak sanggup, apa permasalahannya? Apakah lokasi yang tidak cocok? Itu masalah terberat biasanya. Setelah itu dicek lagi, apakah memang konsumen sudah tidak suka berbelanja di toko tersebut karena ada permasalahan transport. Dulu mungkin jalannya satu arah, dua arah. Sekarang sudah satu arah. Bisa saja terjadi. Terus permasalahan lain apa? Oh, sewanya terus naik. Karena udah kelamaan sewa di situ, biayanya nggak turun-turun. Untuk upah pekerja juga naiknya juga cukup berat. Nah, kalau kenaikan-kenaikan ini tidak bisa diimbangin dengan pendapatan si outlet bersangkutan, dan juga tidak bisa dinaikkan harga barang untuk wilayah lingkungan setempat, karena lokasi kan tidak bisa dipindah-pindah nih. Ya, jalan terakhirnya adalah pasti ingin menutup outlet tersebut, kita cari lokasi yang lebih menjanjikan lagi. Itu biasa dalam retail. Itu biasa, dalam retail. Tapi kan ini puluhan. Nah, kalau kita bicara mengenai Hero gitu misalnya. Case masing-masing per perusahaan mungkin agak berbeda dengan yang tadi saya cerita yang per outlet tadi. Kalau ini mungkin bisa aja karena memang salah strategi. Karena persaingan sesama pemain juga ada gitu. Apalagi saat ini muncul yang dikatakan tadi adalah tentang e-commerce. E-commerce. Salah satu bagiannya. Jadi jangan nyalahin e-commerce dulu begitu ya. Tidak semata-mata. Berarti faktor penutupan gerai retail itu alasannya beda-beda. Banyak faktor. Banyak faktor begitu ya. Salah satu diantaranya adalah soal lokasi tadi dan kemudian juga soal biaya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah ke depan toko-toko retail ini masih dibutuhkan atau tidak? Oh, sangat. Nasibnya akan seperti apa? Jadi gini, di negara termaju pun yang saat ini kita lihat, bahwa toko fisik konvensional yang disebut konvensional ini masih tetap ada, masih eksis. Konvensional offline gitu ya, betul, sekarang istilahnya. Betul. Masih. Tetapi perkembangannya tidak sepesat online. Tetap kita mencari lokasi baru, cara strategi bermainnya pun sudah beda.
agak berbeda. Yang kita katakan konvensional atau offline ini pun kita sudah masuk ke online sebetulnya. Begitu. Tetapi dengan cara yang mungkin tata cara aturannya berbeda dengan e-commerce yang saat ini. Jadi yang dengan platform yang berbeda-beda ya. Platform ini jadi platform distribusi saja begitu ya. Artinya apakah kemudian pilihannya ya bagi toko-toko retail saat ini adalah untuk beradaptasi dengan digital. Artinya kemudian mengalihkan saluran distribusinya masalah digital, melalui digital. E-commerce itu kan cara menjualnya saja. Cara menjual. Barang yang dijual sama. Tetapi kalau cara menjual barang yang sama dijual dengan aturan yang berbeda itu sangat mempengaruhi. Contoh yang baru beberapa minggu lalu kan keluar peraturan tentang pajak. Iya. Ini yang ditunggu-tunggu yang diminta oleh Pak Tutum waktu itu. Salah satunya lah. Itu menyangkut keadilan saya kira. Dan sekarang kan sudah ada. Iya. Betul. Akan seperti apa dampaknya? Saya kira memang tinggal kan katanya ingin pelaksanaannya kan nanti di awal April. April, betul. Kita harapkan ini dapat berjalan dengan baik. Itu salah satu sebetulnya untuk persaingan yang adil ya. Belum lagi kita katakan bahwa kalau produk makanan harus ada izin dari BPOM. Iya. SNI. Apa yang diterapkan aturan-aturan kepada kami, kita juga harapkan diterapkan di e-commerce, karena produknya sama gitu. Kalau itu tidak sama, berarti apa? Kita ingin mengajarkan orang-orang yang selama ini melakukan aturan dengan baik di dalam perdagangan, mereka akan masuk ke dalam aturan yang saya kira tidak diterapkan kepada pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan. Saya sudah jadi melihat. Jadi mengalihkan ke online gitu? Ya saya kira bisa saja. Ini sudah banyak terjadi dan saya sudah melihat bahwa pelaku-pelaku usaha yang selama yang kita waktu lihat 2 tahun yang lalu kita sibukkan, oh kenapa Glodok tutup, ada berapa tutup toko. Sebenarnya mereka tutup permanen. Mereka menutup tetap toko jualan, fisik, tetap jualan di online. Saya buka toko fisik, saya digrecokin dengan berbagai perizinan, ya segala hal lah. Biaya sewa yang tinggi, belum lagi ntar datang pemeriksaan ini itu semuanya dia harus dipenuhi. Sedangkan tetangga mereka tidak usah buka toko menjual produk yang sama. Dengan tidak melakukan segala hal yang mereka lakukan. Andai kata Mbak Kania sebagai pelaku usaha yang di sana, ingin nggak ingin melakukan persaingan dengan yang tetangganya? Pasti ingin. Jadi janganlah kita mengajarkan pelaku usaha yang sudah benar untuk menjadi tidak benar. Ini sangat tidak baik. Saya nanti mau minta tanggapan dari Bukalapak ya, dibilangnya cara jualannya tidak benar begitu ya, kurang lebih. Tidak seperti itu Pak Tutum. Ini sedikit agak berbeda. Kalau platform-platform besar, mungkin pemerintah mempunyai daya tekan untuk melakukan, harus dipenuhi. Agar semua mengikuti aturan. Ya dimulai dari pajak e-commerce dulu. Saya kira ini keadilan lah sekali lagi. Kalau soal persaingan itu biasa bagi kami. Tetapi kalau keadilan tidak ada, bukan hanya kami nanti akan ikut-ikutan, saya bisa menutup toko. Yang jual barang saya nanti karyawan saya yang saya rumahkan. Iya, Pak Tutum, tapi tadi Anda mengatakan bahwa faktor e-commerce ini kan hanya faktor kesekian begitu ya. Artinya tidak sepenuhnya menjadi salah satu faktor bukan penyebab. Bukan unsur tunggal lah. Bukan unsur tunggal. Ya. Nah sekarang ke depan berarti gerak-gerak retail di pertokoan itu masih akan dibutuhkan. Tetap berkembang, hanya tidak tapi seagresif saya kira 5-10 tahun yang lalu. Jadi jumlahnya nanti akan berkurang. Sedikit agak hati-hati kita. Sedikit hati-hati. Kita hanya melihat wilayah tertentu yang mungkin belum ada toko pusat belanja yang baik hadir. Kalau ada yang developer yang buka di situ ya kita masuk. Kita lihat juga. Mungkin tidak sebanyak toko-toko yang saya kira 5-10 tahun lalu orang jor-joran buka toko fisik. Nah, terus produknya apa lagi gitu? Jadi produk seperti apa sebenarnya yang tidak bisa masuk ke toko online? Ada tidak? Kalau produk-produk yang umum, yang siapapun bisa tahu dengan tanpa harus melihat fisiknya lagi dan yakin dikeluarkan oleh industri tertentu, mereka hanya meng-cross-check harga. Nah, dengan cross-check harga mereka sudah yakin dikeluarkan oleh perusahaan tertentu, ya mereka tinggal pesan. Itu masalah harga saja. Apalagi sekarang ini jor-joran kadang-kadang ongkir gratis. Terus kadang-kadang ada cashback lagi. Nah ini yang kita tidak bisa lawan. Tidak bisa lawan ini saya harus ceritakan ini ada case lagi. Bahwa kita saat perkembangan modern, kita sebenarnya kalau toko konvensional ini waktu maju-majunya disebut modern trade sebetulnya. Siapa yang terkena dampak saat itu adalah traditional trade. Apa yang mereka keluhkan? Padahal daya rusaknya saat kemajuan kami hanya di lingkungan,
hanya radius yang sekian. Yeah. Sekarang e-commerce lintas batas, lintas wilayah, lintas pulau. Ini satu enemy yang sangat mengerikan kalau tidak dikontrol. Kalau tidak dikontrol. Kalau tapi tidak artinya dikontrol. Dengan sekarang adanya pajak e-commerce, level persaingannya akan setara tidak? Kalau kemudian Pak Tuto mengatakan menuntut keadilan. Saya kira kalau semua keadilan segala apa yang diterapkan di offline juga diterapkan di online, siapapun bersaing dengan secara sehat, saya kira tidak bisa komplain lagi. Saya kira itu persaingan. Selagi mengikuti seluruh tata cara aturan yang ada. Okay. Jangan satu diterapkan, satu tidak. Itu yang berbahaya. Berarti mau tidak mau pengusaha retail itu harus menyesuaikan lah dengan perkembangan zaman. Apakah itu pesannya Pak Tutum? Dalam kehidupan sehari-hari kita harus menyesuaikan dengan kemajuan zaman itu. Karena sendiri. Tuntutan dari konsumen ya, kalau juga enggak, bukan? Kita ya menyesuaikan, kalau enggak kita punah lah. Menyesuaikan dengan cara membuka toko online juga gitu. Salah satu pilihannya seperti itu. Sekali lagi online tidak online itu hanya cara menjual. Yang kalau kami menjual online adalah produk yang ada di toko kami. Nah yang saat ini yang dengan berbagai platform itu ada marketplace. Lebih banyak ke marketplace saat ini kan. Nah produk-produk mereka itu kan kadang-kadang disubsidi pula. Disubsidi harganya. Seperti apa? Loh cashback segala itu diskon. Oke baik. Sedangkan itu satu contoh simpel. Itu tidak adil menurut Pak Tutum? Ya saya, kalau kami ada aturan itu loh, kami tidak boleh menjual produk sensitif lebih murah dari lingkungan kami yang ada pasar tradisional. Baik. Dapat tidak? Nah, saya kalau ceritakan case ini sangat mengerikan. Karena kenapa? Kalau menjual rugi boleh atau tidak saya tanya. Saat ini diperbolehkan. Sedangkan kami tidak dibolehkan. Karena kami menjaga keseimbangan di lingkungan kami yang ada pasar tradisional. Baik. Kita belum bicara mengenai gempuran atau maraknya barang impor yang juga masuk. Nah, sepertinya tidak terkendali begitu ya melalui e-commerce. Tapi nanti saya akan pastikan lagi ke Bukalapak yang sudah hadir di sini. Pak Tutum, kita harus jeda terlebih dahulu. Ya. Pak Tutum nanti masih boleh mengomentari. Dan sesaat lagi saya akan undang untuk naik ke atas panggung EVP Bukalapak di Malaga. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Economic Challenges dan langsung saja saya akan undang AVP Bukalapak Bima Laga untuk naik ke atas panggung. Bergabung bersama kami, selamat malam Mas Bima. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Economic Challenges. Tadi kita sudah bahas panjang lebar nih gitu ya. Ini kesempatannya Mas Bima, kali mungkin ada yang ingin ditanggapi dari apa yang disampaikan tadi. Kita mulai dari pajak e-commerce terlebih dahulu. Ini kan sebenarnya juga menimbulkan kontroversi tersendiri ya di antara para pelaku. Apa yang kemudian menjadi keberatan terbesar dari para pelaku e-commerce mengenai pajak e-commerce ini? Jadi kan tadi Pak Tutum sudah menyampaikan bahwa perlakuan antara pemain itu juga harus ada ya. Antara offline dengan online gitu ya. Tapi yang menariknya saat kita kemarin beraudiensi dengan Ibu Menteri gitu ya, dengan pejabat terkait dengan aturan ini. Audiensi setelah pajak e-commerce diberlakukan? Setelah dirilis, akhirnya kita diundang untuk diaudiensi dari hari Senin, Selasa, Rabu finalnya. Sampai Ibu Menteri menggelar preskon itu. Kita melihat harus ada persamaan perlakuan antara online yang formal, kita bilangnya formal, dengan informal which is itu di sosial media. Oke. Okay. Gitu loh. Karena IDEA itu mempunyai riset internal Mbak dari 18 kota. Ternyata orang yang pertama kali berjualan mempostingnya itu di platform sosial media. Hanya sekitar 16% yang berjualan di platform marketplace. Oke. Okay. Jadi saat kita pertama kali berjualan ya, itu orang pertama kali di lingkungan sekitarnya kan. Dia upload foto WhatsApp, entah itu apapun profilnya ya, di sosial media manapun. Nah, di sini kita melihat perlakuannya, okay, kalau offline dengan online, kita mau ada nih peraturannya gitu ya, yang akan diberlakukan rencananya.
walaupun kita melihat akan ada aturan per dirjen ya. Tapi kita juga melihat harus ada persamaan perlakuan antara online yang formal dengan informal. Yang informal itu berarti yang melalui sosial media. Betul, ya? Karena itu nggak trackable. Oke. Okay. Member sekarang ini perusahaan marketplace yang ada di Indonesia itu rata-rata sudah berbadan hukum. Artinya kemudian yang dibela sebenarnya kepentingan siapa sih, Mas Bima? Gini, kalau misalnya yang dibela kepentingan siapa, kita melihat semuanya yang berjualan itu, kalau misalnya marketplace itu rata-rata sudah berbadan hukum di Indonesia. Hmm. Kalau kita berbadan hukum, pemerintahnya mau ngeluarin aturannya apa, kita pasti nurut kan, Mbak? Iya. Yeah. Tetapi growth-nya ini kita lihat kita juga bersaing dengan yang non badan hukum di Indonesia, okay, tapi dia bisa menikmati pasar Indonesia. Yang, gitu, yang sekarang lebih maju sebenarnya growth-nya yang mana? Nah, artinya kalau kita bicara mengenai porsi kue e-commerce, betul, begitu ya, kalau sekarang ada yang informal, ada yang formal, itu komposisinya seperti apa, nah, Mas Bima? Penetrasi internet di Indonesia, misalnya penetrasinya kita ambil contoh angka 132 juta user internet, yeah, baru sekitar 10% yang menggunakan platform e-commerce. Nah, sisanya kemana gitu ya? Sisanya ternyata menurut data riset, ya mungkin nanti kita bisa cari data risetnya, tapi kita dari asosiasi itu sudah punya. Dari data riset, banyak orang yang menggunakan internet, bisa mengakses internet, tapi digunakannya rata-rata di sosial media, baca berita gitu. Ini untuk kalau yang untuk berbelanja, yang secara ya, spesifik mencari betul, produk atau betul, berbelanja. Itu baru 10% dari total penetrasi internet. Baru 10% betul, yang melalui formal itu ya. Tadi. Selebihnya berarti bisa diasumsikan mereka ke informal. Iya, kurang lebih seperti itu. Okay. Itu data riset dan memang dari para pelaku dan juga penggunanya. Oke, okay, jadi kemudian usulannya seperti apa untuk memperbaiki aturan mengenai pajak e-commerce ini? Ya, kita memang kalau memang aturan ini diberlakukan tidak hanya di platform marketplace. Karena secara spesifik aturan ini berapa kali dimention ini di marketplace. Kita juga meminta bagaimana yang orang yang berjualan di sosial media itu juga ada aturannya. Tapi sebenarnya yang berjualan di sosial media ini berapa sih omsetnya? Nah, itu kan nggak bisa trackable. Kalau kita misalnya di marketplace, kita punya datanya. Oke. Okay. Ya. Dan kalau okay, di sosial media, kalau misalnya orang asumsi dikit, nggak bisa dibilang dikit juga. Karena user penggunanya banyak. Kan kita itu di e-commerce itu semua based on data ya, Pak. Idealnya semakin banyak user atau kunjungan di platform kita, itu akan semakin traction pembelian. Hmm. Jadi bayangan orang yang sekarang kalau misalnya Mbak buka sosial media Mbak gitu ya, ada yang gambarnya mirip rumah itu, diklik itu orang yang bebas berjualan. Tanpa ada asas perlindungan konsumennya. Kalau di platform, contohnya di platform Bukalapak ya, itu misalnya berjualan, itu kita ada asas perlindungan konsumen ya. Orang transfer dulu di tengah-tengah, orang mengirimkan barang, baru duitnya kita transfer ke penjual. Tapi kalau di sosial media, bagaimana perlindungan konsumennya? Kan kayak telur sama ayam nih, siapa yang mengirimkan barang duluan, siapa yang mentransfer duluan gitu loh. Kalau misalnya terjadi penipuan seperti apa? Kalau di platform kita, kalau misalnya ada pemerintah minta produk take down gitu ya, yang ternyata nggak ada BPPOM-nya, itu kita turunkan. Dalam 1 kali 24 jam, kita siap turunkan. Mm-hmm. Gitu. Jadi walaupun belum diatur secara spesifik, tapi Bukalapak sebagai salah satu platform yes, e-commerce saat ini memberlakukan aturan seperti itu ya, demi betul, perlindungan konsumen. Betul. Pak Tutum, jadi seperti itu Pak Tutum. Jadi sementara di kalangan pelaku e-commerce pun juga menuntut keadilan begitu, seperti ya, yang diminta oleh ya, Pak Tutum ya, tadi. Saya kira teman-teman yang menjalankan platform marketplace ini kan harus mempunyai tata cara aturan siapapun uh-huh, yang imposting barangnya di situ. Uh-huh. Nah ini nggak lebih mudah. Tetapi kan saya kira aturan-aturan mengenai apa yang produk yang dijual harus mengikuti yang saya sebutkan tadi. Uh-huh. Saya kira itu juga harus menjadi satu concern juga. Kalau nggak saya kira barang-barang yang dari luar bisa sembarangan nah, masuk itu boleh juga langsung kita dikomentari tidak mendapatkan mengenai apa-apa nantinya. Betul. Bagaimana mengenai gempuran atau masuknya barang-barang impor yang disinyalir banyak masuk melalui e-commerce? Ya. Dari Bukalapak sendiri, kalau Bukalapak, adakah aturan tersendiri mengenai saya bisa ini? Bilang, Mbak, produk UMKM di Bukalapak kita sangat ingin memajukan UMKM. Maka dari itu kemarin pesan dari Bapak Presiden yang telah datang ke ulang tahun Bukalapak ya, yang ke-9 Bukalapak ya, baru berapa? Ulang tahun keberapa? Ke-9 tahun. Ke-9. Oke, boleh tepuk tangannya ya. Terima kasih. Selamat ulang tahun Bukalapak. Ya. Pak Presiden bilang produk UMKM kita tuh ada 56 juta UMKM. Baru 4 juta yang tergabung di Bukalapak. Bagaimana Bukalapak ini mempunyai PR untuk memasukkan semua produknya di Bukalapak? Nah kita berani bilang Mbak, lebih dari 60% produk Bukalapak adalah produk-produk UMKM Indonesia.
itu statement kita dari awal dan sampai sekarang masih. Kalau misalnya gempuran produk-produk luar, kita melihatnya mungkin itu berdasarkan ada kebutuhan juga di situ. Tapi bagaimana kita mendorong UMKM kita ini bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Kalau misalnya ternyata ada orang suka produk yang kecil-kecil atau murah-murah gitu ya, karena itu produk import, nah UMKM kita bisa bersaing di situ apa enggak? Bagaimana kita pemerintah khususnya dengan pemain, kita sangat-sangat mengedukasi UMKM. Tahapannya mungkin yang pertama adalah mereka onboarding di kita. Onboarding itu artinya? Mereka baru masuk ke platform. Okay. Setelah masuk ke platform, tahapan selanjutnya bagaimana packaging yang bagus. Branding yang bagus, sehingga orang mengenal produknya jadi sedemikian rupa bagus. Setelah itu bagaimana cara dia meningkatkan omsetnya? Itu selalu kita pikirkan bersama-sama di Bukalapak. Baik-baik, kita lanjutkan perbincangannya sesaat lagi masih bersama Bimalaga. Mohon maaf, kami akan lanjutkan perbincangannya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Economic Challenge. Mengajak Bukalapak agar membangun ekosistem online ini supaya sambung dengan ekosistem offline-nya. Artinya apa? Seluruh UMKM, seluruh UKM yang ada di negara kita bisa masuk semuanya. Tadi kita sudah simak bersama pernyataan dari Presiden Joko Widodo saat menghadiri hari ulang tahun atau perayaan ulang tahun Bukalapak yang ke-9. Dan sempat dititipkan pesan seperti itu ya. Berarti bagaimana caranya untuk mendorong kemajuan dari UMKM di Indonesia diselaraskan gitu ya. Antara offline dengan online ini. Tapi kalau boleh dikomentari, kita punya data seperti ini. Sepanjang tahun 2018 lalu misalnya, sebagian besar retail modern berhasil menjual 80% produk dalam negeri. Pak Tutum juga tadi sebenarnya karena ingin... Karena aturan main yeah. gitu ya. Dipaksa untuk harus memenuhi 80% produk dalam negeri. Yeah. Nah, catatan kami saat Harbolnas kemarin misalnya hanya 46% produk lokal yang dijual melalui e-commerce. Ini Harbolnas, catatannya berarti yang penjualan yang terjadi melalui e-commerce. Nah, bagaimana kemudian perbandingan yang begitu kontras begitu antara apa yang dilakukan oleh retail modern yang ada toko fisiknya dengan retail online yang kemudian cuma tidak hanya bisa menyediakan 45.6% 46% produk lokal melalui penjualannya. Okay. Kalau kita melihat Mbak, kemarin yang catatan Harbolnas 46%, itu kita antar pemain kita duduk bareng dan kita melihat ini kita harus menciptakan hari belanja online nasional yang memang produknya UMKM. Maka dari itu produknya kan sebelumnya sempat ada isu kurang dari 50% ya produknya. Ternyata setelah pemain berkumpul ya, kita mengadakan hari belanja online, hari pertamanya itu khusus memang didedikasikan untuk produk UMKM. Kita mendapatkan dukungan dari Kementerian Perdagangan juga untuk membuka hari belanja online nasional itu. Dan ternyata dari data yang terakhir dirilis adalah 46%. Berarti kan itu meningkat. Karena apa? Karena memang meningkatnya? UMKM meningkatnya mungkin sebelumnya nggak seperti itu. Kan ada data sempat terendus mayoritas produk impor, ternyata kan enggak. Bahkan di Bukalapak sendiri, tadi saya sudah mention, kita lebih dari 60% produknya UMKM. Nah, setelah kita mengadakan, mengkhususkan, mengkampanyekan produk UMKM, ternyata bisa loh produk UMKM kita ini bisa memenuhi pasar gitu. Pasar yang memang tertariknya produk-produk lokal, itu yang sangat kita dorong sih Mbak. Gitu. Oke, tapi seberapa bersaing sebenarnya begitu produk-produk dalam negeri dengan produk-produk yang dijajakan misalnya dari Cina begitu, salah satu diantaranya yang disinyalir banyak masuk ke Indonesia. Nah, itu bisa kita lihat mungkin salah satu faktornya adalah harga. Karena kita tahu bersaing dengan produk Cina itu harganya kompetitif, sangat-sangat kompetitif. Ya bahkan mobil aja lebih murah pasarannya Mbak ya dibandingkan mobil yang beredar di sini. Tetapi yang kita lihat adalah trust-nya.
kalau misalnya memang orang yang sudah menggunakan produk lokal itu trustnya sudah dapet dan dia nggak perlu lagi untuk mencoba produk yang lain. Itulah kita dari Bukalapak, kita selalu bilang kita besar dari community, Mbak. Dari komunitas, kita komunitasnya sangat kuat di Indonesia. Dan karena komunitas ini sudah terbentuk, dia berjualan sudah nyaman. Istilahnya ada diskon di platform lain pun dia nggak berjualan di platform, walaupun mungkin dia posting juga ya, tapi dia mau lintas fokuskan platform, gitu lintas ya? Artinya, platform. Artinya berapa banyak sih sebenarnya pelapak yang memang ada di Bukalapak ini tidak membuka toko-toko sejenis begitu itu di harus, marketplace ya, yang lain? Itu kita harus korelasi sama data marketplace yang lain ya, karena kita juga nggak tahu. Tapi yang kita fokuskan adalah bagaimana kita mengedukasi nih komunitas-komunitas ini, UMKM-UMKM ini atau kita lebih kenal sebagai ranger. Ranger-ranger ini kita trainer to trainer, jadi kita tarik satu pemuda yang di daerah itu, dia mengedukasi UMKM di daerah itu dan akhirnya UMKM-nya berkembang dan berkembang maju. Nah, itu bisa memenuhi kebutuhan pasar gitu. Itu sih, Mbak, kalau dari kita. Begitu ya. Boleh tepuk tangannya ya. Mas Bima jualannya luar biasa di Bukalapak. Tapi yang menarik, yang kita lihat sekarang ini kan sebenarnya persaingan produk dalam negeri begitu ya, produk dalam negeri dengan produk luar negeri. Secara spesifik saya ingin menanyakan soal produk-produk dari Cina begitu ya. Mau tidak mau tadi Anda sempat mengatakan faktor biaya atau faktor harga ini kan sebenarnya juga mempengaruhi bagaimana konsumen juga menuntut gitu. Betul. Ya, produk-produk yang seperti itu. Nah, artinya mengimbanginya itu seperti apa? Karena tadi Pak Tutum sempat bilang bahwa ada produk-produk yang dijual disubsidi begitu dengan cara yang berbeda-beda. Nah, itu bagaimana caranya? Namanya kan persaingan bebas begitu ya. Nah, e-commerce ini kan memang masih belum terlalu diawasi begitu sekarang ini. Jadi bagaimana kalau dari Bukalapak tadi Anda mengatakan kita punya aturan sendiri, tapi bagaimana dengan pemain e-commerce yang lain? Iya, yang pertama online itu bukan milik 1-2 platform, Mbak. Semua orang itu bebas untuk masuk ke pasar online. Jadi mungkin dari usahanya offline mau masuk ke pasar online itu nggak ada batasan. Karena memang online ini kan medianya. Jadi siapapun yang berjualan sebenarnya, tapi balik lagi hilirnya itu siapa yang berjualan, itu platform e-commerce. Nah, kalau misalnya di platform e-commerce ini ternyata bisa mengedukasi kalau produk UKM ini bisa bersaing dengan produk-produk dari Cina. Ini produk sejenis ya? Iya, produk sejenis. Produk sejenis. Jadi saya ngambil contoh di Bandung ya, sepatu itu bagus banget. Dia tadinya buka di sebuah rumah, ini produk yang berjualan di UMKM di Bukalapak. Dia produk hanya di garasi rumah, Mbak. Tetapi begitu saya main ke sana, kenapa kok produksinya tutup? Iya Mas, penjualannya abisin barang dulu, abis itu kalau misalnya barang habis baru dia produksi lagi. Kenapa nggak di online aja gitu loh. Dan alhamdulillah sekarang produknya itu nggak pernah berhenti produksi gitu loh. Balik lagi karena produknya bagus, Mbak. Beneran bagus di Buah Batu, saya ingat banget lokasi barangnya. Nah, produk-produk UMKM inilah yang pemerintah harus melihat potensinya. Karena terkadang mindsetnya adalah mereka merasa berjualannya sudah cukup. Tetapi kan kalau misalnya pangsanya menginginkan lebih, kalau pangsanya nggak bisa diambil di Indonesia, kan akan diambil yang lain. Kenapa nggak diambil oleh penjual-penjual Indonesia ini yang bisa mengambil pangsa sendiri? Bahkan kita harus berpikir bagaimana UMKM ini bisa pergi ke Brunei, bisa pergi ke Malaysia, bisa pergi ke Singapura. Karena kita yakin produk Indonesia itu bagus. Produk Indonesia bagus dan harusnya marketplace ini bisa menjadi etalase. Betul. Buat mereka menjajakan produknya bahkan hingga ke luar negeri. Jadi harus sebaliknya, harus dibalik. Jangan kita yang digempur produk dalam dari luar negeri dan tapi kita yang harus menggempur keluar. Dan bagaimana pemerintah meregulasi itu? Pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mengekspor, bukan privilege-privilege untuk mengimpor, kan gitu. Oke, tapi artinya kalau kemudian disamaratakan begitu ya, sekarang kan dari Pak Tutum menuntut keadilan begitu ya. Sekarang modern retail yang offline ini harus 80% produk dalam negeri. Nah, kalau misalnya retail online juga diberlakukan aturan yang sama, sudah siap? Kita platform, kita bukan retail, Mbak. Oke, baik, platform ya. Artinya kan kemudian platform sekarang juga dituntut. Paling tidak para pelapaknya ini, tadi kan Anda mengatakan, Anda juga mengeluarkan aturan tersendiri. Betul. Untuk memastikan bahwa produk yang dijual ini adalah produk UMKM, gitu. Nah, jadi kalaupun diregulasi, artinya dititipkan ke marketplace-nya atau ke para pelapaknya langsung? Kita atau seperti apa? Harusnya lihat dari penetrasi dari pelapaknya, Mbak. Kalau memang pelapaknya ini balik lagi, Mbak, bisa memenuhi kebutuhan dari pangsa, itu kita harusnya siap. Karena kita platform ini adalah badan hukum di Indonesia. Setelah kalau misalnya pemerintah mengeluarkan aturan, pasti kita akan menurut aturan itu. Tapi bagaimana aturan ini tidak mendisrupsi market yang ada.
Oke, baiklah, kita harus jeda terlebih dahulu dan sesaat lagi kita akan berbincang-bincang bersama dengan peneliti atau ekonom dari Indef, Bima Yudhistira. Jadi yang ini Bima Laga, sesaat lagi kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bima Yudhistira. Tetaplah bersama kami di Economic Challenges. Anda kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges. Langsung saja kita sambut pengamat ekonomi atau ekonom Indef, Bima Yudhistira. Selamat malam Mas Bima. Apa kabar Mas Bima? Baik. Silakan Mas Bima. Ya. Mas Bima diharapkan bisa menjadi wasit begitu ya, paling tidak memberikan pandangannya sebagai pengamat ekonomi. Potensi ekonomi commerce atau e-commerce ini kan sebenarnya electronic commerce, maksudnya sangat luar biasa, diproyeksikan hingga sampai dengan 1.000 triliun rupiah ke depan. Kalau kita bicara mengenai keadilan atau aturan main gitu, yang sekarang terjadi itu adalah adanya persaingan antara online dan offline. Seharusnya seperti apa Mas Bima? Pertama perlu dijelaskan dulu bahwa potensi yang besar itu faktanya untuk sekarang itu masih jangka panjang sekali ya. Sekarang porsi e-commerce itu hanya 1-2% terhadap total retail nasional. Okay. Yang kedua, produk yang dijual di e-commerce itu relatif berbeda porsinya. Jadi 70% dari beberapa riset, itu 70% yang dijual di e-commerce di Indonesia, itu kebanyakan adalah fashion dan aksesoris. Okay. Sedangkan yang dijual di retail seperti yang bangkrut ya, supermarket-supermarket besar gitu ya, itu lebih ke arah barang-barang yang sifatnya adalah kebutuhan pokok sehari-hari atau lebih dikenal sebagai FMCG. Okay. Nah, untuk aturan itu agar sama gitu ya, karena ini juga sebenarnya playing field-nya sekarang sudah mau disamakan, tapi kita harus melihat, tadi apa yang disampaikan Pak Tutum ada benarnya sebenarnya. Kenapa sih kemudian e-commerce ya, e-commerce dari sisi barang impornya cukup dominan, walaupun kita lihat nggak bisa satu persatu, tapi ini secara general, mau yang berjualan di platform ataupun sosial media, itu porsi impor itu bisa mencapai 93% secara total. Nah, itu laporan dari IDS sendiri ya. Ini kenapa kalau kita lihat? Karena dari struktur permodalan sudah berbeda. Permodalan dari e-commerce itu banyak kemudian yang disuntik oleh permodalan dari Cina. Yeah. Sehingga dia menerapkan strategi bagaimana caranya produk-produk dari Cina impor itu dikenakan biaya yang sangat-sangat murah. Yaitu ada subsidi yang terselubung tadi. Itu pertama kali yang perlu dibenarin dulu oleh pemerintah. Cara membenarkannya itu dengan? Ada nggak itu pertama tuduhan soal dumping? Okay. Jika harga barang yang ada di Cina katakanlah, kemudian barang yang dijual di Indonesia ternyata harganya lebih murah di Indonesia. Bahkan dijual rugi? Bakal dijual rugi, itu bisa masuk ke dalam dumping. Dan itu aturannya ada di WTO. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian soal perpajakan sekarang yang sudah mulai dibenahi, yang platformnya diurus, ya, tapi untuk keadilan yang sosial media itu memang harus dikejar. Yeah. Dan itu juga banyak yang menjual itu melalui platform-platform YouTube dan segala macam, itu juga harus ditarik pajaknya. Paling nggak semua wajib PPN 10%. Nah ini yang kita inginkan, level playing field yang memang sama, walaupun e-commerce sekarang porsinya masih di bawah 2%. Oh, apakah memang kemudian pemerintah terlalu terburu-buru merilis pajak mengenai e-commerce ini? Artinya kalau kemudian masih ada masukan lagi, apakah kemudian pemerintah tidak cermat ketika melihat bahwa yang nanti akan kena pajak melalui peraturan ini hanyalah para pelaku e-commerce yang formal tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Bima? Sebenarnya ide untuk penerapan pajak di e-commerce itu sudah cukup lama. Kajian-kajiannya sudah cukup lama di beberapa negara itu sudah menerapkan yang namanya pajak, setidaknya VAT atau PPN 10%. Karena setiap transaksi kita itu mau beli di retail itu dikenakan PPN 10%. Yeah. Dan barang yang jual di e-commerce beberapa ada yang sama, maka wajib dikenakan PPN 10%. Untuk itu nggak ada masalah. Nah, permasalahannya sekarang adalah banyak sektor-sektor yang informal yang berjualan di e-commerce sehingga mereka belum punya NPWP. Yeah. Jadi untuk awal ini kita sambut baik yang namanya pajak e-commerce, tujuannya bukan
meningkatkan penerimaan negara. Paling tidak mendata dulu berarti? Pendataan. Oke. Okay. Karena sekarang di saat yang bersamaan BPS juga melakukan pendataan soal potensi e-commerce kita. Ini jadi paralel ini, dan kalau kita bisa dapat data yang presisi, baru kemudian kita bisa lihat benar nggak sih potensinya tadi yang Mbak bilang 1.000 triliun. Benar nggak sih kemudian share-nya sekarang 2%, jangan-jangan 1% aja belum sampai. Gitu. Saya ingin tanyakan ke Mas Bima, datanya betul? Memang cuma 1-2% atau mungkin ada data yang berbeda, Mas Bima? BPS memang sedang mengumpulkan data dari 20 pemain besar di e-commerce. So far itu baru 13 yang mengumpulkan. Dan kita sangat mengharapkan data ini segera dirilis oleh BPS gitu. Karena data yang diminta itu data dari 2006-2017, 2018 baru berlalu dan dia rencana dikolek. Salah satu di dalam aturan pajak ini adalah bagaimana nanti pelaporannya itu bisa satu pintu di pemerintahan. Yeah. Karena masing-masing kita sebagai player, kita dimintain oleh kementerian ini, kementerian ini, kementerian ini, akan ada aturan yang mengatur menyetorkan data di sini, dan kita mengharapkan, kita juga memberikan masukan bahwa penyetoran datanya di satu pintu aja loh, sehingga nanti untuk policy maker-nya ada di satu pintu government ini, siapapun itu. Oke, okay. Baik. Saya ingin kembali lagi ke tema kita pada malam hari ini ya, bergugurannya toko-toko retail, fisik, offline, begitu istilahnya seperti itu. Jadi, ada tidak korelasinya dengan menjamurnya e-commerce saat ini di Indonesia? Walaupun Pak Tutum tadi mengatakan bahwa itu hanya salah satu faktor begitu, tapi Anda melihatnya seperti apa? Kalau saya bilang bukan sama sekali penyebab berkurangnya pemain retail atau turunnya omset dari retail tradisional ya atau konvensional. Kenapa? Karena ini juga pernah kejadian di Amerika Serikat. Baru-baru ini Donald Trump tuh menuduh Amazon itu playing field-nya nggak sama, kemudian membuat pelaku-pelaku yang konvensional itu turun omsetnya. Terjadi di hampir seluruh dunia. Yeah. Padahal di Amerika Serikat itu porsi e-commerce-nya sudah 8,5%. Uh-huh. Itu pun akhirnya disangkal oleh banyak jurnal ilmiah yang membuktikan Trump is wrong, don't blame Amazon for retail apocalypse. Jadi kiamatnya retail itu bukan karena e-commerce. Karena e-commerce tuh porsinya tuh masih sangat-sangat kecil. Ini masih industri yang bayi. Ya. Apa yang membuat kemudian kasus di Indonesia, Hero dan segala macam, kalau kita agregasi, itu lebih banyak memang, kalau nggak mau bilang daya beli masyarakat yang segala lesu ya. Kalau catatannya indeks, ada berapa banyak sebenarnya cabang atau gerai retail offline yang sudah tutup sejauh ini? Karena kalau dari 2017 sampai sekarang paling tidak ada sekitar 7 pemain besar ya, termasuk 7-Eleven di dalamnya ya. Tapi kalau kita balik lagi tadi, permasalahannya sebenarnya sejak 2016 itu ada tanda-tanda perlambatan konsumsi rumah tangga. Walaupun inflasinya rendah, tapi konsumsi rumah tangganya cenderung melambat. Stuck di 5%. Problemnya di mana? Problemnya itu ada di kelas atas justru. Okay. Kelas atas itu memang porsinya 20% dari total pengeluaran dalam artian itu. Tapi dia secara konsumsi, dia 40% atau setengah kue ekonomi Indonesia dikuasai kelas atas. Dan yang terjadi sekarang kelas atas ini cenderung agak menahan belanja. Uangnya ada. Jadi ada yang meragukan ini bukan masalah daya beli, tapi konsumsi yang melambat. Konsumsi uangnya yang ada, tapi orang kaya ini kemungkinan besar kemarin ada efek dari tax amnesty. Okay. Perpajakan ada efek di situ. Yang kedua adalah efek dari tahun politik. Banyak kemudian kelas atas yang lebih baik kita simpan dalam bentuk emas misalkan daripada kita belanja. Tunggu nanti pemilunya selesai. Untuk kelas menengah ini memang pendapatan rata-ratanya tidak bisa mengejar kenaikan harga kebutuhan pokok. Inflasi sekali lagi cuma 3,1%. Tapi pendapatan rata-ratanya tidak sampai kemudian meningkat di atas 3,1%. Itu yang menjadi problem utama. Untuk kelas bawah masih untung dibantu oleh bantuan-bantuan sosial dari pemerintah. Tapi tetap kelas bawah ini porsinya hanya sekitar 17% dari total kue konsumsi. Dan yang faktor ketiga, konsumsi rumah tangga yang melambat ini artinya kemudian hingga mengakibatkan gerai-gerai retail offline itu tutup sampai dengan 7 gerai sejak tahun 2017. Mau gak mau mereka harus melakukan efisiensi dulu ya. Baru kalau efisiensi dan pemindahan lokasi misalkan gak masuk hitungan juga. Artinya ada yang harus, ada juga harus di-cut. Ada yang kemudian memindahkan lokasi begitu tadi. Saya Pak Tutum ingin mengkonfirmasi soal data yang tadi baru disampaikan oleh Mas Bima. Kalau kita lihat apa yang Mas Bima katakan, betul ada salah satu faktornya memang perlambatan kekuatan beli masyarakat. Saya nggak bilang bukan daya beli ya. Iya. Konsumsi rumah tangga salah satunya karena sebenarnya uangnya ada tapi mereka menahan diri begitu ya Mas Bima ya. Memang kita lihat dalam kurun waktu dari 2016-15 pun sudah gejalanya muncul gitu. Nah ini memang muncul banyak faktor lah. Tapi persaingan juga saya kira munculnya
bisa offline sendiri dengan e-commerce juga bisa terjadi. Karena seperti tadi Mas Bima Laga katakan, banyak juga produk-produk yang mungkin undetect ya, yang dijual di e-commerce, yang produk konsumsi sehari-hari udah mulai. Orang beli sayur yang sudah tahu dengan siapa si penjual yang ini, juga mereka beli kok. Karena dia sudah tahu si penjualnya cukup baik gitu. Tapi ini sudah mulai menjamur. Saya kira ini memang satu hal yang bisa ditata, tetapi dengan harus berbagai cara ya, saya kira. Kalau tidak bisa, saya kira ini permintaan kami sebagai retail. Kami melakukan berbagai aturan yang dibebankan kepada kami. Yeah. Boleh nggak sebelum ini mungkin ya ini hanya ini, membuka toko harus punya izin, yang lain nggak perlu izin. Ada bahkan produk-produk tertentu yang tidak dibolehkan jual kami, sekarang bisa di-commerce-kan. Nah ini kan ketidakadilan juga gitu. Nah saya kira beberapa hal, sampai menunggu aturan main keluar, apakah kami perlu juga tidak perlu ikut aturan main? Oke, itu pertanyaannya seperti itu ya Mas Bima. Lagi-lagi soal itu, jadi bagaimana caranya agar mereka tidak saling tunjuk begitu ya? Pak Tutum dengan Mas Bima gitu ya. Jangan saling tunjuk gitu ya. Artinya sekarang kan sudah ada upaya untuk aturan mainnya ini disamakan atau level of playing field-nya ini kemudian disamakan gitu. Paling tidak dengan adanya pajak e-commerce. Tapi kalau kita bicara mengenai pajak e-commerce, bagaimana dengan gempuran produk impor tadi begitu? Apakah ini kemudian akan mengurangi daya saing dari produk UMKM begitu misalnya yang sekarang sedang berupaya untuk digalakan? Iya, ada jadi, korelasinya? Pasti ada korelasinya gitu. Jadi saya melihatnya begini, bukan masalah produk UMKM kita nggak bagus ya, daya saingnya kurang nggak. Sebagus apapun produk UMKM kita, kalau digempur dengan suntikan-suntikan modal dari luar negeri, dan mereka menginginkan masuk ke e-commerce itu dengan biaya yang sangat murah. Jadi ada strategi memang? Ada strategi yang tengah dilancarkan saat ini. UMKM seperti apapun yang pokoknya nggak akan bisa mengatasi permasalahan itu. Jadi sekarang kalau dari sisi pemerintah, memang pemerintah harus hati-hati, terutama impor dari barang konsumsi. Kemarin kan ada kenaikan dari PPH 21. Nah kita inginkan juga apakah rate-nya masih terlalu kecil? Karena kalau kita lihat impor barang konsumsi sepanjang 2018, itu pertumbuhannya masih 20%. Okay. Masih cukup tinggi. Jadi kan nggak nyambung nih, Mbak. Impor barang konsumsi 20% growth-nya, sementara konsumsi rumah tangga 5%. Nah ini kenapa bisa melonjak seperti itu di tengah konsumsi rumah tangga yang flat? Disitulah pemerintah kemudian bikin policy yang lebih spesifik. Barang apa yang kemudian berhadapan langsung dengan UMKM, disitu dikenakan pajak yang lebih tinggi. Nah itu salah satu cara untuk menghindari banjir impor di e-commerce. Yang kedua soal permodalan juga. Ini kan karena kita terlambat, modal dalam negeri nggak masuk ke platform e-commerce. Sementara yang dari luar gempurannya cukup kencang. Jadi kita inginkan bank BUMN misalkan atau bank swasta dalam negeri itu harus lebih banyak menyuntik startup platform e-commerce. Oke, saya ingin menanyakan ke Bukalapak sebenarnya perkembangan terbarunya kan Bukalapak juga baru dapat suntikan nih 50 juta ya kalau tidak salah ya, benar? Rilis di medianya seperti itu. Rilis di medianya seperti itu. Tapi apakah uang 50 juta ini berdampak atau tidak sih? Kalau kita bicara mengenai potensinya ke depan yang sampai dengan 1000 triliun ini kan seperti uang receh begitu ya? Ya, tentunya investasi ini kita tidak melihat hanya dari segi uang. Tapi kita melihat bagaimana baik itu yang invest di kita bisa juga memberikan pengetahuan teknologi. Karena saat kita mencari partner investasi, kita tidak hanya partner untuk memberikan kita uang. Apa impact-nya mereka bisa invest di Bukalapak sehingga kita bisa belajar yang lebih. Apakah market yang terakhir invest kita kan market dari Korea Selatan ya. Kita tahu e-commerce di sana sudah lebih dulu, lebih matang dibandingkan di Indonesia. Itu yang kita ingin belajar, Mbak. Oh begitu. Ya pada kenyataannya ternyata banyak modal yang lebih tertarik adalah modal dari luar begitu ya untuk startup-startup kita. Artinya terus kemudian bagaimana caranya menggalakkan agar paling tidak Anda mengatakan tadi bank-bank BUMN gitu ya mulai menyuntikkan dananya untuk startup ini. Ya pertama itu ya dari permodalan dalam negeri. Yang kedua saya justru sarankan misalkan kepada pemain retail yang konvensional yang terjadi di negara lain itu sebenarnya serang-serangan antara offline dan online itu sudah 2 tahun yang lalu. Sekarang yang terjadi contohnya di Amerika Serikat, Amazon. Amazon itu justru mengakuisisi yang namanya supermarket besar, Whole Foods. Dan itu ada 475 gerai yang buka di Amerika Serikat. Itu bisa mendapatkan voucher diskonnya di Amazon.com. Tetapi belanjanya secara fisik tetap di supermarket Whole Foods. Inilah konsep yang disebut sebagai O2O.
offline to online ya. Intinya fisiknya tetap ada, tetapi channel marketingnya diperluas ke online. Jadi harusnya nggak perlu ribut-ribut sebenarnya sih antara retail offline dan online gitu ya. Karena kedepannya yang terjadi justru adalah kolaborasi. Online pun di Cina misalkan Alibaba. Alibaba itu punya satu proyek bagaimana menghidupkan retail-retail kios-kios kecil atau warung-warung kecil. Artinya online yang sudah raksasa pun masih melihat bahwa ada banyak produk yang nggak bisa dibeli di online. Tadi saya agak nggak sependapat dengan Pak Tutum kalau barang kebutuhan sehari-hari bisa dibeli online. Kenapa? Beli beras 5 kg, ongkirnya itu bisa lebih mahal daripada harga berasnya. Jadi ada beberapa yang memang nggak bisa shifting atau nggak bisa pindah dari platform offline atau konvensional itu ke online. Ada beberapa produk yang kita lihat kriterianya berbeda. Oke, jadi tidak akan saling memakan begitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau mengenai TKDN tadi begitu ya, aturannya itu harusnya seperti apa berarti yang diberlakukan kepada para pelapak yang ada di e-commerce ini? Saya sepakat tadi bahwa memang retail konvensional kan diatur. Jadi berarti memang harus diatur oleh pemerintah? Betul, cuma yang menjadi permasalahan ini e-commerce ini sekali lagi adalah masih bayi. Dan di situ banyak UMKM di dalamnya. Ada UMKM yang produksi sendiri, ada yang menjadi importir tadi yang Mbak keluhkan ya. Sekarang ada nggak grand design dari pemerintah? Katakanlah dalam 5 tahun, nggak mungkin yang 93% barang impor itu kemudian langsung direduksi bisa menjadi 30% barang impor ya. Itu nanti akan memukul juga platform e-commerce yang memang menjualnya banyak barang impor. Jadi ada nggak grand design dalam 5-10 tahun ke depan, pemerintah punya grand design, bisa nggak dikurangi secara bertahap dengan banyak cara. Insentif buat UMKM-nya, insentif buat platformnya, sehingga lebih banyak menyerap barang-barang dari UKM. Dan pengetatan dalam hal impor barang konsumsi. Okay. Itu yang sekarang kita perlu. Oke, baik. Tapi bahwa tadi Anda dikatakan memang ada permodalan begitu yang masuk ke Indonesia dan memang punya strategi khusus untuk mengepung pasar e-commerce Indonesia ini. Seperti misalnya Cina begitu dan juga mungkin Amerika begitu. Apakah ini tidak akan kemudian mempengaruhi nanti antara dampaknya terhadap Indonesia akan seperti apa kalau kita memang terlalu keras juga membatasi pergerakan mereka di sini? Iya, ini dia. Jadi singkat saja kita harus. Betul. Jadi di sisi sisi yang lain memang kita harus attract modal dalam negeri lebih banyak. Pemain retail konvensional justru harus dipaksa masuk kepada online. Dan yang ketiga, sekitar kira lebih banyak insentif yang diberikan. Okay. Jangan terlalu banyak nakut-nakutin juga. Karena kita tetap membutuhkan modal luar untuk masuk ke dalam e-commerce asalkan proporsional dan kemudian mementingkan produk dalam negeri. Baiklah, boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk Mas Bima Yudhistira, juga Mas Bima Laga dan juga Pak Tutum yang telah bergabung bersama kami di Economic Challenges. Pemirsa, munculnya e-commerce harusnya menjadi berkah bagi negara yang gemar berbelanja seperti di Indonesia. Tinggal bagaimana upaya pemerintah dalam menatanya. Demikian Economic Challenges untuk malam hari ini. Saya Kania Sutisnawinata. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Metro TV, knowledge to elevate.